Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara menumis jeroan ikan laut ya guys. Dan ini adalah salah satu masakan rumahan. Jadi sangat simpel dan mudah sekali ya guys. Terus bahan yang perlu kita butuhkan adalah bawang merah 6 siung ya guys. Terus bawang putihnya itu satu aja. Terus cabai secukupnya. Dan serai ya, ini batang serai nih aku udah siapkan 4 ya guys. Jadi semua bahan kita cuci dulu, habis itu kita cincang ya guys, sesuai dengan ukuran. Dan ini jeroan ikannya seperti ini ya, jadi nanti kita juga akan memotongnya. Nah, setelah bahan semua kita cincang sesuai dengan ukuran ya guys, lalu kita siapkan untuk menumisnya ya. Untuk step selanjutnya kita siapkan minyak untuk menumis semua bahan ya. Jadi kita kasih minyak secukupnya. Lalu jeroan ikan laut kita masukkan dan kita goreng sampai benar-benar mateng ya. Setelah jeroan ikannya itu kering, teksturnya seperti ini ya guys. Lalu kita masukkan bumbu yang udah kita cincang tadi ya. Jadi mulai dari serai, bawang merah, bawang putih, dan cabenya kita tumis jadi satu. Sampai benar-benar tercampur rata ya guys. Setelah kita tumis kurang lebih 5 menit, lalu kita masukkan gula secukupnya dan garam serta penyedap rasa ya guys, dan tumis jeroan ikan udah siap dan udah mateng ya. Thank you.
Dan sekarang tumis jeroan ikan udah mateng dan siap disajikan ya guys. Jadi seperti ini ya hasilnya. Cara memasaknya juga sangat simple dan mudah sekali ya guys. Thank you so much for watching this video. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and share video saya guys. See you for next video. Bye-bye.